Tawaran Perdana Menteri yang mahu lebih mendengar suara anak muda perlu diterima dengan hati terbuka, kata Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Beliau sedia bekerjasama dengan kerajaan dengan syarat ia perlu berpegang kepada tujuan sebenar untuk memulihkan negara. Seorang penternak lembu ditemui mati selepas dipercayai ditikam dan ditembak di estet kongsi di Jalan Bukit Selambau, Kedah malam tadi. Ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak 3 km dari kandang lembu miliknya. Data Johns Hopkins University dedahkan penduduk dunia yang mendaftar atau divaksin kini hampir 5 bilion orang. China mendahului dengan pemberian lebih 1.94 bilion dos vaksin, ikuti laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.